Selamat pagi, saya Yohanes Gansa, selaku Kepala Desa Engkok Tami, beserta jajaran menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita hoax dan isu SARA yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung Polres Kapuas Hulu untuk menindak pelaku penyebar berita bohong demi terselenggaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar tahun 2018 secara aman dan damai. Terima kasih.